Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Zahira. Sekarang ini saya berada di Digital Lifestyle Expo 2014 yang diajukan oleh PIKOM. Kita akan lihat apakah berita yang menarik di dalam dan luar negara untuk minggu ke-2 Ogos 2014. Topik hangat pada minggu ini dimulakan dengan pihak Apple yang dikatakan menjadualkan acara pengumuman iPhone generasi baru pada 9 September. Namun sebelum pelancaran telefon pintar tersebut, pihak Samsung telah menjadualkan acara Samsung Unpacked pada 3 September yang bakal memperlihatkan Galaxy Note 4. Pada minggu ini turut menyaksikan kemaskini Windows Phone 8.1 Update 1 yang mana ia sedia dimuat turun oleh pengguna developer preview. Kemaskini ini hadir dengan beberapa fungsi baru seperti Live Folder, Apps Corner dan sokongan perkongsian internet melalui sambungan Bluetooth. Pada arena telefon pintar, minggu ini menyaksikan Lenovo memperkenalkan Vibe Z2 Pro iaitu tablet dengan skrin bersaiz 6 inci beserta kamera 16 megapiksel. Pihak LG pada minggu ini diperkatakan bakal hadir dengan variasi LG G3 bersama sokongan stylus sekaligus menambah portfolio peranti pintar mereka. Selain LG, pihak HTC bakal melancarkan HTC One E8 di Malaysia pada 13 Ogos ini selain pihak Microsoft turut menjadualkan pelancaran Lumia 530 pada minggu hadapan. Beberapa peranti baru lain turut mewarnai minggu ini iaitu Asus Zenfone 4 iaitu model kemaskini peranti sebelumnya yang ini didatangkan dengan skrin 4.5 inci dan kamera 8MP Pixel Master pada harga RM369. Pihak Xiaomi minggu ini turut mengemaskini Redmi Note dengan sokongan 4G selain Motorola memaskini Android 4.4.4 pada pengguna Moto X. Tidak terkecuali pihak WD Malaysia telah mengemaskini cakera keras WD Red dan juga WD Red Pro untuk pasaran tempatan. BitTorrent pada minggu ini telah hadir dengan aplikasi permesejan Blip iaitu sebuah aplikasi permesejan yang dikatakan lebih selamat berbanding yang lain. Google pada minggu ini pula telah menawarkan perkhidmatan Google Maps ke bulan dan Maris selain hadir dengan Chrome 64-bit untuk pengguna OS X melalui saluran pembangun. Minggu ini turut menyaksikan kemaskini Foursquare 8.0 yang didatangkan dengan antara muka nafas baru selain memudahkan pengguna mencari tempat-tempat menarik. Pihak Facebook minggu ini telah mengemaskini aplikasi mereka di platform Windows Phone yang hadir dengan sokongan memuat naik video. Selain kemaskini, pihak Facebook turut menawarkan aplikasi Facebook Mentions kepada selebriti di Malaysia dan pihak Pinterest minggu ini telah menambah sokongan permesejan pada aplikasi mudah alih mereka. Pada minggu ini, arena teknologi tempatan dimeriahkan dengan pelancaran UberX iaitu perkhidmatan sewa pemandu pada kadar harga yang rendah. Pihak Uber turut sama berkongsi mengenai perancangan mereka untuk memperluaskan perkhidmatan mereka ke Pulau Pinang dalam masa akan datang. Pada minggu ini, pihak TM telah melancarkan TM Go iaitu perkhidmatan jalur lebar 4G mudah alih pertama daripada mereka. Antara produk yang hadir bersama adalah TM Go 4G Mobile Adapter yang ditawarkan pada harga RM115, manakala TM Go 4G Mobile Router dijual pada harga RM315. Sebagai pengenalan, kawasan liputan TM Go meliputi beberapa kawasan di sekitar Kedah dan Melaka dan bakal memperluaskan ke kawasan lain pada masa yang akan datang. Selain itu, Pulau Pinang antaranya bakal memperkenalkan perkhidmatan perkongsian basikal dan yang menariknya, ia bakal ditawarkan dengan pembayaran mudah alih melalui aplikasi. Sebelum melaburkan tirai, permainan tembak-menembak Bioshock bakal hadir ke peranti iOS dalam masa beberapa bulan lagi dan permainan Assassin's Creed Rogue dijadualkan bakal tiba pada 11 November ini. Tidak dilupa, pembangun siri permainan Angry Birds, Rovio, bakal hadir dengan Angry Birds Stella yang bakal mencengah pengguna pada 4 September ini. Jadi, itu adalah rangkuman berita secara ringkas untuk minggu ini. Kalau anda tak ada tempat nak beraya pada minggu ini, anda boleh datang ke Digital Lifestyle Expo 2014 di KL Convention Center. Kita jumpa lagi. Shush!